enak banget ya. Nonton HP, makan, ditemani sama kucing yang lucu. Wah, nikmat banget hidup Diwan. Perfect tanpa gangguan apapun. Diwan! Dek! Beliin kakak kopi, Dek. Kakak pengen kopi ini ya. Mana uangnya? Nih. Kakak pengen dibuatin mie juga ya sama telur, oke? Okay? Kakak lapar banget ya. Harus yang harus sudah ada. Awas. Jadi adik itu selalu jadi korban. Beli kopi 4. Eh, Diwan, YouTuber ya? Kopi yang bukan. Ya udah mau beli apa? Beli kopi yang kesukaan si kakak 4. Nih, adanya 3, Dek. Udah deh. Kenapa kok yang belinya Diwan mulu, nggak pernah si kakak? Gak tau nih, disuruh-suruh mulu sama si kakak. Kasian ya, makanya jangan lahir jadi adik. Ya, siapa yang mau, Pak, lahir jadi adik. Tapi Diwan tetap bersyukur sih. Oh iya, bener juga ya, harus disyukurin ya. Syukurin! Yeay! Yaudah deh, Diwan pergi dulu. Eh, si Diwan! Diwan! Oh iya guys, Diwan main yuk. Gak bisa, soalnya Diwan lagi disuruh sama si kakak. Emang disuruh apa aja? Nyeduh kopi, disuruh bikin mie sama telurnya. Ah, ribet banget ya. Ayo dong main sama kita. Tungguin Diwan dong, dan juga pengen main. Berapa lama kira-kira? Bentar kok, cuman 2 jam. Ih, lama banget. Ah, gak asik. Kamu mah bukan circle kita lagi. Eh, jangan gitu dong. Aku masih pengen masuk circle kalian. Ayo kita pergi guys. Ayo. Ini mah gara-gara si kakak. Lapor bos. Kok ada yang kurang? Si Diwan mana? Ya bos, si Diwan gak ada. Si Diwan gak mau main sama kita lagi bos. Wah parah si Diwan. Udah lah jangan diajak lagi. Wah tim kerahan kita makin kurang dong. Iya jadi berkurang bos. Kalau berkurang tim kerahan kita gimana dong? Bisa-bisa kita kalah nih melawan kampung sebelah. Kita cari anggota yang lain aja. Yuk cabut geng. Siap bos. Si Diwan mana sih kopinya? Loh, kok kopinya belum diseduh sih? Terus mie-nya juga belum dimasakin. Diwan! Ini mah pasti main PS di atas. Diwan! Ih, Dek! Ih, si kakak apaan sih? Manggil Diwan mulu. Diwan kan lagi asik main PS. Diwan! Waduh, si kakak kesini lagi. Aduh, gimana ya? Oh, Diwan ada ide. Diwan? Gak, Diwan sakit. Dek? Diwan? Diwan kenapa? Gak, Diwan sakit. Diwan sakit? Tapi kok gak panas deh badan Diwan? Kak, sakit itu seperti cinta, gak butuh alasan. Duh, kasihan adik kakak. Ya udah deh, biar Diwan sembuh. Sekarang Diwan harus minum obat ya. Terus Diwan pengen apa? Kakak nanti bawain. Gak usah kak, Diwan gak mau ngerepotin kakak. Baik banget adik kakak. Ya udah, kakak makan dulu cemilan ya, sama minuman buat Diwan biar Diwan cepat sembuh ya. Bentar. Diwan, nih makanan ringan dan susu buat Diwan biar Diwan cepet sembuh. Kak, kakak pergi aja, Diwan bisa sendiri kok. Diwan yakin bisa sendiri? Udah sama kakak aja disuapin. Gak apa-apa kak, Diwan gak mau repotin kakak. Beneran?
Ya udah nih sama Diwan kalau gitu. Enak juga ya jadi orang sakit. Seperti raja, Dian bisa minta apa aja yang Dian mau, yang Dian suka. Dian bisa dapetin makanan yang Dian pengen. Aha! Kah! I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Uang? Emang bisa bikin Diwan sembuh? Bisa. Yaudah deh. Nih uangnya. Kak, Diwan pengen lemonilo. Yaudah kakak ambilin ya. Nih deh, kakak bawain lemonilo brownies crispy. Ada rasa choco chip dan rasa keju. Wah! Aduh, Diwan pengen yang rasa choco chips. Nih. Bentar. Diwan pasti belum cuci tangan ya? Nih, Diwan pakai naturizer dari lemonilo. Takutnya Diwan habis pegang barang yang kotor, terus ada kumannya. Pakai ini, pasti langsung bersih. Nih. Wah, wangi ya, Kak? Dah. Nih. Wah, enak, renyah dan nyaman dimakan setiap hari ya, Kak? Bener deh, karena ini terbuat dari tepung singkong asli. Wah, berarti bahannya berkualitas dong, Kak? Hasil dari petani lokal ya, Kak? Rasa coklatnya juga nendang. Iya, deh. Kakak, ini beli di mana? Enak banget. Lemonilo Brownies Crispy bisa dibeli di aplikasi dan website Lemonilo. Lemonilo ini emang pilihan favorit kita yang pastinya tanpa penguat rasa, pemanis buatan, pengawet, dan pewarna buatan. Bersama Lemonilo, kita buat hidup kita jadi lebih hebat. Harga nambah dikit, manfaat tambah banyak. Nah, enak. Loh, kok Diwan sehat sih? Dian masih sakit kok, Kak. Soalnya saking senangnya Dian makan ini jadi kayak sehat sebenarnya. Dian lagi sakit. Oh. Diwan pengen apa lagi? Diwan pengen es krim, Kak. Kok es krim sih? Diwan kan lagi sakit. Nanti nambah sakit coba. Feeling Diwan sih kalau makan es krim bakal sembuh, Kak. Kok bisa? Tapi harus sembuh ya kalau makan es krim ya. Pengen es krimnya segimana? Yang banyak. Yaudah deh. Kakak boleh pergi lagi, Dian bisa makan sendiri kok. Beneran? Iya. Yaudah deh. Nih, kalau misalkan Diwan mau es krim lagi ada di sini ya. Kakak pergi dulu. Es krimnya sudah datang. Aduh. Iya, HP ketinggalan. Haha, si kakek ketemu lagi. Diwan minta apa lagi ya? Padahal dia cuma pura-pura sakit aja. Dian udah dapet uang, udah dapet coklat. Minta apa lagi ya? Jadi selama ini Diwan hanya pura-pura sakit.
Enggak kak, enggak. Tadi mah cuma bercanda. Kakak gak nyangka, kakak sakit hati dibohongin kayak gini. Dia masih sakit kok. Udahlah, mulai dari detik ini kakak gak akan percaya lagi ke Diwan. Kakak pergi. Ya, kakak pergi. Ya udah deh, yang penting dapat es krim sama ini ya. Lah kok batuk? Lah dia jadi sakit beneran, kakak. Kakak udah gak percaya lagi. Masih bohong lagi ini mah. Diwan! Diwan! Diwan bangun! Diwan bangun! Diwan! Diwan! Diwan bangun! Guys, kita harus ambil pelajaran dari video ini. Jangan suka berbohong. Biasanya sakit pura-pura, jadi kenyataan sakitnya. Jangan ditiru. Ingat ya, jangan berbohong. Karena ucapan adalah doa. Dah ya, ambil pelajaran dari sini ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Diwan bangun. Apa kakak bilang? Jangan bohong, nanti bakal sakitkan. Diwan sakit beneran ini mah, harus ke dokter, ini mah harus ke dokter.